Review tata cara tes jual online di Unja. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nelly Arif. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana tata cara atau prosedur tes jual di Unja. Informasi ini saya ambil dari pengumuman yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2020. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti dalam pengumuman adalah sebagai berikut. Untuk dapat mengikuti tes jual, pertama silakan login ke halaman ini jual.unja.ac.id. Untuk username dan password bisa menggunakan nomor induk mahasiswa atau NIM dengan huruf kecil. Dua, masing-masing peserta sudah mempersiapkan peralatan pendukung ujian tes jual, yaitu komputer dapat berupa PC atau laptop yang memiliki speaker atau headset. Dua, koneksi internet yang stabil. Tiga, tempat yang kondusif untuk melaksanakan ujian jual sesuai domisili masing-masing peserta. Empat, masing-masing peserta telah siap dengan peralatan sebagaimana disebutkan di atas, minimal 10 menit sebelum jadwal yang bersangkutan dimulai. 5. Nama peserta tes jual online terlampir di bawah. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengikuti tes jual. Kemudian, untuk penggunaan perangkat atau sistem jual itu sendiri, di bawah ini diberi semacam simulasi ataupun petunjuk penggunaan akan saya perlihatkan. Ketika kita sudah terhubung ke sistem, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Setelah kita masuk ke jual.unja.ac.id tadi, kita isi kolom username dengan nomor induk mahasiswa, NIM atau menggunakan huruf kecil. Kemudian pada kolom password juga diisi dengan nomor induk mahasiswa yang sama, juga dengan huruf kecil. 3. Klik login. Setelah itu, jika peserta berhasil login, maka tampilan layar komputer akan seperti di bawah ini. Ini tampilan layarnya. Pada tahap ini, silakan klik enter. Oke. Kemudian, klik kelas tes yang ada. Contohnya, pada tanggal 24 Agustus 2020 sesi pertama. Kita bisa lihat kita berada pada sesi berapa sesuai dengan lampiran di atas ya. Kemudian setelah itu seperti ini tampilannya. Kita klik kelas tes yang ada seperti ini, ada panah merah tanggal 24 Agustus sesi pertama jam 8. Selanjutnya, kemudian klik enter untuk kedua kalinya. Jadi, tadi sudah kita klik enter, yang ini kita klik lagi sekali. Next, perhatikan tanda centang yang ada pada sisi listening. Oke, listening comprehension dan structure test maupun written expression test. Ketiga sesi memiliki tanda centang, namun pada sesi listening, tanda centangnya berwarna merah terang. Sedangkan di sesi lain, tanda centang berwarna merah abu. Tugas peserta tes adalah mengerjakan sesi yang berwarna merah terang. Yang seperti ini ya. Karena pada tes jual itu, tahap tes yang pertama berupa listening comprehension. Jadi kita kerjakan yang listening comprehension dulu. Kita klik ya. Kita klik logo listening comprehension. Berikutnya, saat sebuah sesi diklik, maka akan muncul contoh soal dan cara menjawabnya. Setelah selesai membaca, silakan klik attempt quiz no. Kita klik yang tanda merah ini, attempt quiz no. Next, ketika peserta sudah memilih attempt quiz no, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian silakan klik start time. Pada saat start time sudah diklik, maka akan muncul dan waktu akan mulai berjalan. Ketika peserta belum selesai mengerjakan soal namun waktu sudah habis, maka sistem akan secara otomatis menutup soal. Jadi harus dikerjakan sesuai waktu yang sudah disediakan. Jangan habiskan waktu
untuk satu soal saja. Jadi, jika mengerjakan harus lihat juga waktu berjalannya tinggal berapa menit misalnya ya. Next, keterangan sisa waktu ada di pojok kanan bawah seperti berikut. Time left. Ini sisa waktunya harus diperhatikan dan dimaksimalkan pengerjaannya. Jangan sampai satu soal habis untuk berapa menit sedangkan soal lain belum dikerjakan. Berikutnya, ketika sudah selesai mengerjakan soal, klik submit all and finish. Ya. Setelah mengerjakan soal, klik submit all and finish. Jangan lupa diklik submit all and finish yang di panah merah ini. Oke. Setelah selesai semua, klik itu. Klik lagi untuk kedua kalinya. Ini untuk confirmation, untuk memastikan apakah yakin untuk mengklik ini atau tidak. Karena kalau kita sudah mengklik, kita tidak bisa kembali lagi ke soal yang tadi. Pada tahap ini, peserta akan mengetahui berapa jumlah soal yang dijawab benar per jumlah soal. Kemudian, untuk mengerjakan sesi selanjutnya, silakan klik back to the course. Setelah sesi pertama selesai, listening comprehension misalnya tadi, maka kita tekan kembali atau klik back to the course. Yang ini, yang di panah merah. Jika satu sesi sudah dikerjakan, maka di ujung sesi tersebut akan muncul tanda centang kecil berwarna biru, seperti ini. Ini artinya kita sudah selesai di satu sesi, listening comprehension, ada centang birunya di kanan. Selanjutnya, peserta mengerjakan sesi yang berwarna merah terang, persis seperti langkah sebelumnya. Yang ini warna merah terang seperti yang ada di panah merah, artinya siap untuk dikerjakan. Kemudian, jika peserta sudah mengerjakan semua sesi, di layar yang sama, peserta dapat melihat skor tes masing-masing dengan klik pilihan grade di sebelah kiri layar, yang bagian panah merah ini, grade, untuk melihat hasil dari tes kita langsung. Contoh ini adalah hasil untuk section 1, totalnya 26. Sedangkan untuk structure test belum, written expression test juga belum, ya. Ini kosong, jadi totalnya 217. Ini bisa dilihat langsung setelah tes dilakukan atau dilaksanakan. Nah, seperti ini. Oke, good luck. Salam UPT Bahasa Universitas Jambi. Demikian ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ikut UEL dengan sistem online. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.